bersama Ustazah Jizahazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd. Saudara penulis Ustama Adi Syahrudin, senang pendengar yang dimulikkan Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambung kembali kuliah tafsir di IKIN.FM ini mesti surah Al-Mu'min, iaitulah pada ayat ke-19, 20 dan seterusnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Wallahu yaqdi bil haqq. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Inna Allah huwa as-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sembahan-sembahan mereka sembah sehingga Allah tidak dapat menghukum dengan satu apapun. Semuanya Allah, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Muslim-muslim yang dimulikkan Allah sekalian, demikianlah terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Katsir. Bahawa Allah nak memperihalkan, menerangkan dan pengetahuannya yang maha sempurna, yang meliputi segala sesuatu yang terperinci, iaitulah yang halus. Jadi Allah beritahu kepada manusia hal ini supaya mereka berhati-hati bahawa Allah ni memerhatikan mereka. Kita ni banyak risau di tempat kerja jika CCTV melihat perilaku kita yang tidak kena pada tempatnya, membuang masa, tidur. Tapi kita tidak pernah gentar ataupun terasa pemantauan oleh Allah SWT. Padahal pemantauan Allah SWT ni jauh lebih detail, lebih halus daripada apa yang manusia mampu jangkau pada hari ini, muslim-muslimat sekalian. Jadi Allah beritahu bahawa dia mengetahui pandangan manusia yang khianat, meskipun zahirnya ia menampakkan keikhlasan, kejujuran. Dia mengetahui seluk-beluk hati dan perasaan. Abdahak menjelaskan bahawa maksud kha'inatul ayun adalah al-gamzu, iaitulah isyarat dengan mata dengan maksud yang tidak baik. Kata beliau, termasuk juga di sini kalau seorang mendakwa saya telah melihat benda ini berlaku padahal dia belum melihat, ataupun seorang mengatakan saya melihat padahal saya tidak melihat padahal dia melihat. Jadi kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allah mengetahui perihal pandangan mata apakah ia berniat baik ataupun tidak. Demikian juga komentar yang dikemukakan oleh Mujahid dan juga Qatadah. Muslim-muslim ini mulai kepada sekalian, wa ma tukhfi sudur, dalam riwayat lain daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, seperti dikemukakan oleh Ibn Abi Shaybah, begitu juga Ibn Jari yang tafsir masing-masing, bahawa Allah mengetahui apa yang telah kamu sematkan dalam hati, apakah hati kamu itu berzina ataupun tidak. Masya Allah, hati pun boleh berzina ke? Muslim-muslimat yang dimulikkan Allah sekalian, zina ni artinya kalau melibatkan hati, hasrat atau keinginan untuk melakukannya. Sebab dalam Sahih Ibn Hibban bab az-zina wahdah, bahawa Nabi SAW telah menjelaskan hati turut berzina. Ini yang menakutkan kita. Iaitulah sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam lahu nasibun minaz zina, adrakahu dhalika la mahala, fal'aynu zinahu man nazar, wal'lisanu zinahu nutq, wal'qalbu zinahu tamanni, wal'farju yusaddiq wa yukadzib. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibn Hibban, dianggap sahih dalam status yang diberikan kepada hadis ini, bahawa Nabi telah bersabda setiap mata manusia ni memiliki bahagian dari zina, mesti ia dapati. Zina mata adalah memandang, zina lisan adalah mengucapkan hal-hal yang tidak senonoh, dan zina hati adalah menginginkan, sedangkan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan, memenuhi ataupun tidak impian yang terdapat dalam hati. Jadi
muslimat-muslimat yang dimulai kat Pasian, kuliah terdahulu kita telah bincangkan bagaimana pendekatan dalam zaman semasa moden pada hari ini. Kita melihat kadang-kadang pakai tudung orang perempuan, tapi di leher dicekakkannya bagi ketat nampak leher yang kurus yang cantik itu. Apakah ini menepati pakaian yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah An-Nur ayat selepas yang ke-31? Apakah seorang muslimah tidak mengerti perkara ini? Tapi dayus seorang suami yang membiarkan isterinya membuka aurat di hadapan orang ramai, memakai yang terkata tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala melabuhkan, memakai yang tidak menarik, memakai yang tidak jarang menarik, yang terkata tidak memukau pandangan orang melihat, dengan color yang banyak, dengan hiasan yang berlebihan. Kadang-kadang susah nak sebut masalah berlebihan ni, kerana masing-masing akan mendakwa dia berada pada kadar yang paling munasabah. Muslim-muslimat yang dimulikan Rasulian, tanggungjawab sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri terhadap anak-anak umpamanya, kepada pasangan masing-masing harus dijaga, kerana ini mendedahkan manusia kepada perhiasan yang ada pada orang wanita wanita. Sebab dalam ayat ni Allah menerangkan tanggungjawab orang untuk menundukkan pandangan. Jangan berfikir bukan-bukan kerana Allah mengetahuinya. Tapi bagi orang perempuan pula bagaimana? Kalau ia terdedah di sana sini juga menarik, memikat, menggoda orang untuk melihat yang selebihnya. Para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan Allah yaqdi bil haqq. Allah SWT menghukum dengan penuh keadilan. Allah menghukum dengan keadilan ini, kata Al-Amash meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, bahawa Ibn Abbas berkata, Allah kata Allah maha berkuasa memberikan kebaikan dengan kebaikan balasan, dan maha berkuasa membalas keburukan dengan keburukan. Bagi mereka yang melihat melakukan kejahatan di dunia tidak dapat balasan daripada Allah, jangan dia beranggapan Allah tidak membalasnya lagi. Sekali Allah balaskan seperti yang kita gambarkan dalam ayat terdahulu, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, istidraj. Pemberian itu jangan saudara sangka sebagai tanda kasih Allah kepada saudara, sebaliknya merupakan ujian. Dan tiba satu tahap nanti akan berlaku istidraj, ditarik semua itu, maka bergulinglah, jatuh. Maka janganlah kita beranggapan satu yang berlaku itu sebagai anugerah daripada Allah SWT. Al-ata la ya'ni, pemberian itu tidaklah bermakna al-ihtiram, satu penghormatan. Wal-man'u la ya'ni al-ihana, dan penangguhan ataupun tidak memberi satu perkara bukanlah menandakan penghinaan daripada Allah SWT. Sebaliknya, sesuatu hak yang ditahan itu walaupun diminta bertalu-talu diusahakan oleh seorang hamba, sebenarnya Allah kasih dan sayang kepada seorang itu menyebabkan ia tidak diberikan. Laksana seperti gambaran dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, kalau kita sayang kepada anak kita, permintaannya tak semua kita penuhi. Adakah saudara, anak saudara berusia 15 tahun kursan cemerlang dalam PMR meminta untuk hadiah seorang motosikal saudara berikan? Tidakkah saudara bimbang keselamatan dirinya? Menahan daripada memberi bukanlah tanda kita benci, bukan tanda kita hina, tapi kita nak protect, nak jaga kepentingannya dan melihara keselamatannya. Maka begitu juga Allah SWT. Jadi Allah memberi, Allah menangguhkan, Allah menghukum kadang-kadang seorang itu di dunia, kadang-kadang walaupun dia buat maksiat tapi tidak dihukum di dunia, ditangguhkan. Jangan dia beranggapan bahawa dia memiliki kekayaan besar itu menjadi hujah untuk dia meneruskan kejahatannya, kerana Allah menyimpan. Innama nu'akhiruhum liyaumin tasar, Allah akan tangguhkan sampai pada hari terbelilit, terbeliak biji mata bila hukuman itu dilakukan kelak, seperti dinyatakan dalam surah Ibrahim. Maka muslim-muslimat ini mulai kawal sekalian, di sini Allah jelaskan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ni senada, selari dengan ayat ke-31 surah Najm, liyajziyal ladina asa'u bima aminu wa yajziyal ladina ahsanu bilhusna, supaya Allah memberi balasan kepada orang buat jahat dan apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah beri balasan kepada orang yang baik dengan pahala yang lebih baik, iaitu syurga. Jadi ayat ni kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia selari dengan ayat ke-31 surah Najm, bahawa Allah SWT memberi ataupun menghukum sama ada di dunia ataupun di akhirat, janganlah yang dihukum di dunia itu, yang tidak dihukum di dunia beranggapan dia selamat. Akhirnya Allah berfirman, walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai, sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah itu, iaitu berhala-berhala, patung-patung dan sekutu-sekutu, tidak dapat menghukum apa pun, tidak dapat melaksanakan apa pun, tak dapat memenuhi apa pun hajat mereka.
Ini kita telah bincangkan berujung surah Al-Hajj yang lalu. Mereka tidak mampu buat apa-apa. Sampai kalau digambarkan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Dia ni tidak boleh buat apa sahaja. Mereka sebenarnya dicipta, yang dibuat. Patung-patung, sembahan-sembahan yang disembah oleh musyrikun itu. Apa boleh buat pada mereka? Tak ada apa-apa. Kalau boleh buat pun, ia merupakan satu kebetulan yang sengaja diberikan Allah SWT untuk menyesatkannya lagi. Juga dalam bab istidraj. Kemudian Allah menjelaskan, innallaha was-sami'ul basir. Allah SWT ini maha mendengar lagi maha melihat. Dia mendengar ucapan-ucapan makhluk dan dia mengetahui, melihat perihal mereka, keadaan mereka. Karena itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang kehendaki. Sedangkan dia maha bijaksana, maha adil berkenaan dengan semua perkara tersebut. Muslim-muslim yang dimuliakan Allah sekalian, ini telah kita bincangkan dalam kuliah terdahulu, bagaimana pentingnya manusia agar mengerti, memahami dalam segala tindak tanduk mereka, mereka diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita risau dengan apa yang berlaku setakat pengetahuan manusia terhadap kita sahaja. Kita lupa pemantauan Allah SWT sedangkan ia lebih penting. Kemudian datang ayat yang ke-21, 22 daripada surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina kanu min qablihim. Kanu hum ashadda minhum quwatan wa atharan fil ardi fa'akhazahum Allah bidhunubihim. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apakah mereka tidak mengadakan, membuat, berjalan di muka bumi, lalu mereka memperhatikan betapa kesudahan orang-orang sebelum mereka? Mereka itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka sebenarnya, dan lebih banyak kesan-kesan mereka di muka bumi. Maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan mereka tidak mempunyai seorang pun pelindung dari azab Allah SWT. Yang demikian itu adalah kerana telah datang bukti kepada mereka, telah datang Rasul kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka kafir. Maka Allah mengazab mereka semuanya. Dia maha kuat lagi maha keras hukumannya. Jadi Allah mengingatkan kita di sini balasan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT, kepada bukti-bukti yang telah Allah SWT utuskan kepada rasul-rasul mereka. Ini merupakan satu bentuk pelakan kepada manusia untuk memerhatikan mengapa mereka tidak berjalan di muka bumi untuk melihat segala hukuman ataupun kesan-kesan yang ditinggalkan terhadap orang yang derhaka kepada Allah SWT seluruh ini. Mereka itu merupakan umat-umat yang mendustakan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana azab menimpa mereka? Padahal umat-umat terdahulu ternyata lebih kuat fizikal berbanding dengan kita pada hari ini. Nabi Adam diceritakan dalam hadis sahih, menunjukkan Nabi Adam diceritakan tinggi 30 hasta. Tinggi. Kemudian saiz manusia ini mengecil. Sampai kepada Nabi Ibrahim, nampaknya saiz tapak kaki Nabi Ibrahim itu, kalau kita perhatikan di makam Ibrahim berdekatan dengan Kaabah, adalah sebesar lelaki biasa zaman kita ni. Jadi menunjukkan bahawa saiz manusia ni telah berhenti lebih kurang pada zaman Nabi Allah Ibrahim yang lalu. Muslim-muslim ini mereka sekalian, mereka lebih kuat daripada kita. Tapi ternyata Allah SWT telah pun menghapuskan mereka, yang tinggallah kesan-kesan mereka bangga-banggakan sebelum ini. Wa asaram fil ard, banyak kesan-kesan. Rumah yang mereka bangunkan dalam bukit, wa tanah itu dan minal jibali buyuta, bukit yang keras, pejal itu ditebuk dengan bentuk yang cukup cantik desainnya, kemudian dibuatkan pintu tingkap sempurna. Kemudian di samping penginapan itu ada juga penginapan yang lain untuk meraihkan musim sejuk dan musim panas. Tetapi Allah SWT telah hapuskan mereka. Dan pernah kita bincangkan hadis bahawa Nabi yang salam minta supaya dipercepatkan perjalanan melalui kawasan-kawasan yang pernah diturunkan azab itu. Sudah boleh baca bahan-bahan seperti ini sebagai contohnya dalam Atlas Al-Quran menerusi majalah Solusi. Sering di-highlightkan kesan-kesan yang terdapat dalam Al-Quran, mengungsi bekal-bekal geografinya. InsyaAllah kita akan bincangkan pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.